Numpang hidup di rumah Mami Eda, kondisi tubuh Loli yang semakin kurus bikin prihatin. Setelah drama Mami Eda yang ketahuan menegur Loli gara-gara boros listrik, kini Loli mengungkapkan dalang yang bikin tubuhnya semakin kurus. Dikutip dari akun TikTok, videonya viral pada Selasa, Loli menjawab beberapa pertanyaan dari netizen soal kehidupannya di rumah Mami Eda. Diakui Loli, walaupun Mami Eda memiliki sikap yang keras, namun dia merasa betah tinggal di sana. Sudah ditampung di rumah Mami Eda, Loli mengaku bersyukur dan merasa nyaman tinggal bersama. Betah nggak di sana, betah alhamdulillah, ujarnya. Netizen pun menyoroti bentuk tubuh Loli yang semakin kurus. Loli lalu menjelaskan kenapa tubuhnya kini terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Anak Nikita Mirjani ini mengaku jarang makan karena males. Hal itulah yang membuat tubuhnya terlihat lebih kurus. Potongan video saat Loli live itu pun sontak menjadi sorotan. Banyak netizen yang merasa pilu dengan kondisi Loli sekarang. Mereka merasa iba dan berharap Loli bisa kembali bersama sang ibu alih-alih menumpang di rumah orang. Apalagi sebelumnya Loli sempat kepergok hanya makan sepotong roti di rumah Mami Eda. Bukan itu saja, bak kena mental hidup menumpang, Loli juga gigit jari karena marah Mami Eda perihal listrik. Saat itu Loli sedang live, lalu tiba-tiba muncul Mami Eda dan mematikan lampu di belakang anak Nikita. Loli yang kaget langsung menegur Mami Eda karena dirinya sedang live dan butuh percahayaan. Namun di momen tersebut Mami Eda malah marah, dia menyindir biaya listrik yang mahal dan harus berhemat. Mami Eda juga menyuruh Loli untuk membuka pintu atau jendela agar cahaya dari luar masuk. Dari sanalah banyak netizen yang mengasihani nasib anak Nikita Mirjani yang hidup menumpang dengan orang. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.